Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bertemu dan membahas sejumlah isu penting dengan CEO Tesla Elon Musk. Pada unggahan terbaru Instagram Pandu Syahrir Selasa 26 April 2022, disebutkan Luhut dan Pandu bertemu dengan Elon Musk di pabrik perakitan kendaraan listrik Tesla Incorporation di Austin, Texas, Amerika Serikat. Adapun, dalam rombongan tersebut juga hadir Anindya Bakri, yang dikenal sebagai Ketua Umum Dewan Pertimbangan Kadin dan Direktur Utama PT Bakri & Brothers Tbk atau BNBR. Lalu ikut serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani, dan mantan CEO Bukalapak, Rahmat Kaimudin, yang sekarang telah menjabat penasihat khusus di sektor teknologi Kemenko Marves. Elon sangat semangat membicarakan Indonesia dan kemajuan industri nikel dan electric vehicle di Indonesia. Semoga dengan pertemuan ini bisa membawa lebih banyak lagi investasi high teknologi ke Indonesia, dan Indonesia bisa menjadi bagian penting dari supply chain global electric vehicle industry, tulis Pandu Syahrir. Sementara itu, Anindya Bakri mengatakan, Luhut ingin meyakinkan Tesla agar dapat menjajaki kerjasama dengan Indonesia perihal pemrosesan nikel sebagai bahan baku membuat baterai sel. Di sisi lain, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani mengatakan, kunjungannya ke kantor Tesla juga terkait kampanye G20 Indonesia. Rosan telah mendampingi pemerintah ataupun swasta berdiskusi dengan stakeholders di Amerika Serikat untuk mengajak keterlibatan negara-negara anggota G20 mendorong lahirnya industri yang lebih hijau dan kontribusi swasta maupun filantropi. Sustainable Energy Transition atau transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu isu prioritas pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022, tulis Rosan di akun Instagramnya. Sebelumnya, Luhut memang menyebutkan ketertarikan Tesla untuk menancapkan bendera di Indonesia. Tadi pagi saya ditelepon dari Amerika, Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Saya bilang, hey, Anda itu 2 tahun yang lalu sudah telepon saya mau bikin lithium baterai. Anda semua mau mendikte. Saya bilang, hey, you cannot do this. Today is different. Kita harus sama. Ujarnya dalam closing ceremony business matching belanja produk dalam negeri 2022 yang ditayangkan secara daring dari Bali, Kamis 24 Maret 2022.